ngikutin instruksi lah, namanya instruksi pemerintah yang harus ngikutin. Prajurit harus ngikutin pimpinan. Kalaupun nanti misalkan seperti ada kebijakan melalui surat perintah kan, ya kita harus tindak lanjuti lagi dengan surat perintah bupati kepada di bawah kan, dengan kepada tugas kan kayak gitu. Jadi ya kita mengikuti instruksi dari pusat. Gitu. Ada ini Bu apa? Ada checkpoint-checkpoint yang akan didirikan oleh kemarin saya baca di apa perbatasan kan TNI Polri dan juga rapat juga akan melakukan ini kan karena yang paling pengetatan ya adalah di aparatur lalu lintas kan itu baik itu di sub lantas kan untuk apa pencegahan yang lintas perbatasan itu. Untuk pegawai Bu udah disiapkan edarannya nanti. Atau pegawai lo komo kebenar. Jadi sebelum kita nyiapin aturan itu ya yang harus disiplin nih pegawai dulu kan gitu. Oh, kita harus menjadi contoh kan gitu. Itunya. Sanksinya Bu? Ya, sanksinya nanti kita serahkan dulu, dipecat biasanya kan. Ada diturunkan pangkat atau tidak diberikan insentif. Ada disiplin pegawai yang nanti di KPP yang mengatur. Dan kita akan periksa karena akan Sherlock kan. OPD masing-masing apa menyampaikan Sherlock di masing-masing OPD-nya, begitu juga para kepala dinas nanti akan Sherlock juga ke grup. Jadi mengetahui posisi titik kumpulnya di mana ya.